teman-teman, ini adalah desa kami. Desa Karangploso, Piyungan Baru. Dulu, gang-gang di desa kami diberi nama toko pewayangan, seperti Gareng dan Gadot Kaca. Setelah gempa kemarin, gang-gang di desa kami diberi nama baru, yaitu nama bunga-bungaan. Ada mawar, melati, kenanga, anggrek, dan kamboja. Bagi kami sih, nama bunga itu lebih mudah untuk dihafalkan daripada nama toko pewayangan. Sekarang kami ingin tahu asal-usul nama baru gang di desa kami. Mau kemana sih? Mau ke rumah Pak Kadus. Oh iya. Mau ngapain? Melati. Oh iya. Kan belum terdaftar. Kalau bunga telin itu kan nah, baru deh. Jadi untuk memudahkan pengalamatan dalam pos-pos itu ngirim surat. Kan gampang jadi kalau pakai nama gang. Dengan nama jalan kita ambil jalan utama di depan itu loh, di SD itu. Ini tuh minta persetujuan kampung atau kakak-kakak sendiri? Dari Pak Kepala Dukuh. Kita sudah konfirmasi sama Pak Kepala Dukuh. Ya nama-nama gang dunia itu ya beliau setuju lah. Ini gimana cara membuatnya itu kak? Buat apa? Gang-gangnya itu. Pertama kalau buat gangnya udah jadi kan gangnya kan? Jadi. Loh, udah jadi kalau nama gangnya. Kalau namanya bukan cara membuatnya itu loh. Cagak-cagaknya itu loh, tiang-tiangnya. Adik sih kemarin enggak ikut bantuin mas-masnya. Kok perlu kali foto? Dibentuk, lalu ditancapkan. Namanya ditilok. Nah, kayak ini deh. Mas, karya masnya ini, toh. Ini dong, ini. Sekolah tak kasih ini satu-satu. Ini untuk sekolah. Nah, mau kena. Kenalan dulu, misalkan yang gak kenal. Enak. Dari baju biru, siapa namanya? Baju biru. Iya, kelas berapa? 6. Nama SD. Ini? Sofi, kelas berapa? 6. Terus yang baju merah siapa? Punya mbak. Cewek enggak? Waduh. Kenapa? Kelas berapa? Kelas 1 SMP. 1 SMP. Mbaknya yang baik berudung? Arifah. Kelas berapa, dek? Mbaknya yang pegang adik kan? Putri. Putri. Mbak Putri. Dek Putri. Mbak Umi seneng mboten nek gang dusun iki dusun Karangploso iki ditulis gang mawar niku melati anggrek niku seneng mboten? Ya seneng wae. Entekna napa alasane niku? Ya Mbak, sabun teratur, bani teratur. Nggih, terus disiplin. Terus napa meneh Mbak? Napa kok nang Mbak Umi seneng kembang-kembang niku saya kerap ditanam napa? Jawa. Tar kok yo. Jawa kan Jawa. Nangis apa mau apa iki? Kok nangis ngono kuwi? Farhan. Ki lho Farhan mandi urung. Mandi urang. Mandi belum kamu? Mandi belum kamu? Mang? Kalau belum mandi? Mandi dulu, aku yang mandi. Lebih bagus kalau dikasih nama-nama itu.
kan jadi kita tahu nanti lebih jelas kalau misalnya mau nyari rumah siapa, oh di gang ini. Di gang ini, di gang Mawar atau di gang Melati. Mau wes toh mau? Yang bikin mas-mas KKN dari Akprin. Kalau dulu kan namanya itu nama-nama dari itu loh, tokoh-tokoh pewayangan, tapi kan karena gempa udah hancur. Terus ini kasih nama-nama bunga. Yang apa-apa sih? Bagus juga. Lebih mudah. Kalau nama-nama bunga kan lebih mudah, apa lebih mudah diingat. Daripada nama-nama tokoh pewayangan. Bunga Melati seneng sama wanginya. Suka bunga melati enggak? Boten seneng. Kalau bunga mawar niku boten seneng. Boten. Anggrek niku? Kalah rasa nanti ini. Oh. Nggih, Bun. Pun nggih? Nggih. Jalan pun enggak jalan-jalan. Hitam. Sapa dikasih beri nama gang-gang niku lho. Seneng lho. Kayak nah, tamu alasane niku ra kok. Kuwi nek ana wong takon goleki rak kono gang kono ngene kuwi. Oh maksudnya kayak gang melati satu, gang melati dua itu anggrek satu gitu. Kemana ana wong takon to anu omahe sapa kan lho gang ngene iki anu gang iki rak ngerti ngene. Sing nek nami-nami niku Pak Dukuh mawon apa njaluk persetujuane sak desa niku mboten. Oh, kok ya. Pak Dukuh to. Oh, kita bolehkan jalan pintas terus menuju rumah menuju istilahnya ya tempat yang dituju ya jadi aku bukan bendera oke niku saya nggak niku sinten bayar tos buatan saya nggak niku sinten kampung maksudnya leng gawe niku lho leng gawe niku kakeke napa sak kampung niku kadang aku nek oh nggih pun nggih tahu ya oke. Lek mana ini lagi senang betul nek pendak gang-gang ni, si pendak jalan-jalan ni, si beri apa paringi gang jeneng-jeneng gang bunga-bunga ni, senang betul. Ya senang bay, sak karpe. Alasannya pripun. Alasannya kepi-kepi. Alasannya kini nopo. Alasannya lek mana ini kok senang ni, nopo alasannya. Aku kok ora ngerti nggon alas sing penting seneng ya seneng mengono. Oh, jadi nek mau melu seneng. Melu seneng ora ngerti yang ne aku. Oh, nggih. Okay. Dudu kamu ke dudu kamu. Eh? Nek ganti jamane tak durunge diganti mak nomi-nami bunga niku pisanan niku nopo? Mbah, yen urung dong aku ya. Niku minta tujuane kampung iki nopo mung Pak. Oh meng taran aku dhewe tak kon karep gawe jalan namane apa terus niku di gemel kali KKN itu.